Teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, kali ini teman-teman, komiketer terbaru. Oke, tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi, teman-teman. Oke, kita blok dulu sampai sini, teman-teman. Kita blok, kemudian di sini juga kita blok. Oke, mantap kali ini juga kita blok, teman-teman. Sudah selesai, kemudian kita select color range, kita pilih highlight, teman-teman. Oke, sudah bagus. Kemudian modify expand, kita pilih ya 12 aja, kemudian click fill. Apakah yang akan terjadi? Ini ada suara dari sistem ya. Sistem itu tentang Xiaomo, teman-teman. Xiaomo kehebatannya. Apakah yang akan terjadi, teman-teman? Kita lihat. Oke, lumayan ya. Kalau ini kita agak perbaiki dikit ya, teman-teman, supaya kelihatannya lebih bagus. Nah, kemudian di sini juga ini. Oke, sudah selesai. Ya lumayanlah. Kemudian setelah itu ternyata dia Xiaomo ya, luar biasa katanya. Dia low profile. Kemudian di sini dia mendapatkan sebuah peta ya. Peta dari Xiaohuohuo yang di dalamnya itu adalah seorang grip power ya. Kita pilih yang shadow saja. Oke, kemudian select modify expand, kita pilih 5 saja, kemudian click fill, teman-teman, dan kita tunggu prosesnya. Apakah akan lama, teman-teman ya? Pastinya ini lama. Ini enggak lama, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Ternyata itu adalah sebuah harta karun dari seseorang ya, seorang kaisar. Gimana katanya? Ditanya apakah ngirim seorang ataukah tidak ya. Orang great power katanya, kalau memilikinya pasti akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini kita blok dulu. Kita blok dulu sampai sini, teman-teman. Itu sampai sini juga. Setelah itu kita ke bawah lagi ya, blok sampai sini, sampai sini. Biar tidak lebih, select dulu color range, kita pilih yang highlight aja, teman-teman. Select dulu modify expand, kita pilih 5. Select lagi modify expand, kita pilih 5 lagi, kemudian klik fill lah. Hey, kita akan menunggu hasilnya. Apakah hasilnya akan bagus ataukah tidak, teman-teman ya. Lumayan kalau seperti ini, teman-teman ya, sudah cukup kayaknya, gak usah banyak dibanyakin. Bahaya apa katanya tentang ini. Oke, kemudian baiklah, aku akan siap-siap, kata anaknya ya. Kemudian si anaknya ini keluar dan dia mendapatkan air ya,
sebuah air. Air apa ini? Gak tahu. Select dulu color range, kita pilih highlight, select dulu modify, span kita pilih 12 saja, kemudian klik fill, dan hasilnya dalam proses. Oke, di sini kita perlu perbaikan dikit. Oke, dan selesai. Sangat bagus, kata Xiao Chen. Akhirnya, bukankah kelahiran akan semakin meningkat menggunakan air ini? Oke, selanjutnya. Kemudian di sini ada sebuah pengumuman, teman-teman ya. Pengumuman dari Jing Hong Hall. Select dulu color range, kita pilih color set dulu ya. Kita color range kita pilih yang shadow. Oke. Select lagi modify, expand kita pilih 5 saja, teman-teman. Dan kemudian kita klik fill, teman-teman. Apakah sudah berhasil ya? Sudah, teman-teman. Apa itu? Bagaimana? Ada harta katanya. Harta di situ. Kok bisa? Dan juga Jing Hong Hall. Bagaimana? Mereka mau memberi harta kepada kita. Ayo kita pergi, berangkat, katanya satunya ya. Kemudian juga Jing Hong Hall ya, mencari yang berbakat. Nah, itu pasti Xiao Family ya. Kita laporkan saja yang dari Xiao Family. Gu, pergilah, katanya ya. Jadi dia mau melaporkan bahwasannya apa namanya, teman-teman ya, bahwa akan ada, katanya. Kemudian di sini melaporkan bahwasannya Jing Hong Hall ya telah mendapatkan hal itu. Ternyata mungkin saja si Xiao Huo Huo itu apa namanya, teman-teman ya, ditangkap atau dijebak katanya. Bukankah itu bagus kalau Jing Hong Hall mau memberi sesuatu? Tidak ada masalah, katanya. Di sini bisa terlihat. Kemudian di sini ada yang melaporkan ya, bahwasannya ada dari Jing Hong Hall datang. Oke, kita crop dulu, teman-teman ya. Kita crop sampai sini saja ya, ya sampai sini. Kemudian di sini, teman-teman, kita crop juga biar tidak terlalu besar, teman-teman ya. Nah, kemudian kita perbesar, teman-teman. Mantap kali kalau sudah diperbesar, baru kita hapus. Nah, tentu saja tujuan mereka adalah apa namanya, tujuan mereka adalah untuk berwit ya. Dan di sini adalah orang-orang Jing Hong Hall yang datang langsung ke sini. Apakah yang akan mereka lakukan?
teh yang sangat bagus katanya ya. Ini adalah elite disciple. Kalau di situ kalian bukan elite disciple ya. Kalau elite disciple tidak akan kesini katanya. Ternyata seperti itu. Jing Hong Hol tidak boleh diprovokasi ya. Name Xiaomo. Nah, ini kita masukkan dulu teman-teman. Masukkan lewat sini ya. Kita sampai bawah teman-teman. Kemudian kita pilih yang sampel. Kemudian kita pilih yang putih. Dan pilih 72. Tekan teman-teman. Ini kemudian kita pilih di sini ya. Kita pilih bawah teman-teman. Bagus ya. Long yang subscribe saya kita beri 60 saja. Okay, special identity. Kemudian 48 teman-teman. Kemudian ini sudah bagus kalau seperti ini teman-teman. Kemudian kita paskan teman-teman ya. Kita paskan dulu sampai sini. Wow, sangat bagus ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita kembali lagi ke Kin Master ya. Di sini sudah dapat berapa? Ternyata 12. Kita kemudian crit new teman-teman. Di crit new, setelah crit new apa lagi yang kemudian ya? Kita masukkan 378 dan ada Phoenix di sini. Nah, pakai di sini saja ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan screen recorder. Sudah masuk, kemudian kita paskan sini teman-teman. Oke, sudah pas. Setelah itu kita perpanjang. Kita perpanjang teman-teman sampai sini, kemudian kita buang sedikit. Kita trim. Oke, sudah selesai teman-teman. Setelah itu kita masukkan sini. Kita cropping ya. Cropping sampai sini. Ya, sudah selesai croppingnya teman-teman. Setelah itu kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita masukkan songnya teman-teman. Song ini kita loop. Setelah itu kita taruh di sini teman-teman. Oke, mantap kali, sudah mantap ini 720 ya. Oke, setelah itu kita klik sini, kita kasih stroke teman-teman ya, stroke nya yang ini saja. Oke, sudah bagus ya, gak usah bagus-bagus. Kita ke bawah lagi, your descendant. Tekan your descendant kita. Oh
ini kita turunkan ya sedikit teman-teman.